baru gajah kamu baru tahu. Emang bener-bener deh ah, tuh orang kerjaannya ngerjain orang aja nyeksa mulu. Jadang. Bang Akung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ayah di stadion di toko masnya Bang Dadang. Oh. Ayah nungguin dia dari tadi kagak nongol-nongol. Nah sekarang ayah mau pergi ke rumahnya Bang Dadang. Ayah capek. Anterinnya Bang Akum. Oke. Yaudah, yuk. Gak apa-apa lah. Cuma dikit bentaran doang ya. Kenapa mesti maju begitu Bang Akum? Apa-apa? Biasain mah. Harus membawa Binarsi ke orang yang ahli dalam menangani masalah ini, Bu. Iya, Bu. Nanti saya coba telepon teman saya, Bu, psikiater. Jadi siapa tahu kita bisa bawa Binarsi ke situ. Iya, Bu. Binarsi itu menganggap semua orang Pak Ujang. Pak Asep aja dianggap Pak Ujang. Tidak menutup kemungkinan semua orang yang dijumpai Binarsi akan dianggap sebagai Pak Ujang. Iya, Bu. Nanti sesampainya saya di rumah, saya telepon teman saya. Makasih ya, Bu. Dokter, maaf, ayah belum kenal. Yang ini siapa ya? Bu Yola. Saya Yola, guru. Oh iya, ayah Jainab, tukang gade mas keliling. Pak Kum? Iya, Bu Dokter. Ya sudah kalau gitu. Kita permisi dulu ya. Oh iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Akum, ini ayah jadi kagak diantar ke rumahnya Bang Dadang kira-kira nih? Jadi, Cok. Iya, jadi. Ya udah. Tapi jalannya hati-hati ya Bang Akum, jangan goyang-goyang lagi. Yes. Salam. Ini jangan ijo ngeliatin Bu Guru Yola. Ya tadi. Makasih, Cuk.